Pak Jokowi lanjut. Pernyataan ini yang disampaikan jaringan aktivis reformasi Indonesia mengumumkan rencananya untuk meluncurkan gerakan yang mereka sebut Pak Jokowi lanjut. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Hal ini bertujuan mendukung kemungkinan Joko Widodo atau Jokowi untuk memimpin dalam 3 periode berturut-turut sebagai presiden. Dalam rangka mendukung gerakan ini, mereka berencana untuk menggalang dukungan dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk atau KTP dan ditandatangani dengan materai senilai 10.000. Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakasa menjelaskan bahwa alasan dibalik gerakan ini adalah prestasi yang telah dicapai oleh Joko Widodo dalam memajukan infrastruktur di tanah air Indonesia, serta pencapaian lainnya yang telah membawa negara ini semakin diakui di dunia internasional. Dan kemungkinan prestasi yang lebih aktif dalam penanggulangan masalah sosial untuk kepentingan rakyat. Pencapaian Jokowi dalam memimpin negara menjadi dasar kuat bagi masyarakat untuk memberikan dukungan pada kepemimpinannya 3 periode. Dari 98 dan pendukung gerakan Pak Jokowi lanjut berharap bahwa dengan dukungan luas dari masyarakat, Indonesia akan terus mengalami kemajuan dan mencapai prestasi yang lebih besar di masa yang akan datang. Merdeka, hidup patuh dan layak. Hanya merdeka, tapi hidupnya selalu tergoyang. Kini Ibu Pertiwi sudah memanggil kita. Cepat bergerak.